kalian mengenai hiasan dari alam. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti kertas A4, pisau, pewarna makanan, atau cat air. Di sini bahan alam yang saya gunakan adalah wortel, ya teman. Sekarang kita masuk ke cara membuatnya. Ambil wortel, lalu potong secukupnya. Lalu dibentuk sesuai dengan selera kalian. Kalau saya, bentuk wortelnya seperti ini. Ada bentuk huruf, ada bentuk bangun ruang juga, seperti segitiga, lingkaran, dan persegi. Ada bunga juga, biar semakin cantik. Bentuk sesuai dengan selera kalian dan imajinasi kalian ya. Lalu setelah dibentuk, saatnya untuk diwarnai dan ditempelkan di kertas A4. Di sini saya mencoba untuk mewarnai dengan pewarna makanan. Seperti ini. Lalu kita tempelkan ke kertas A4. Tekan. Seperti ini. Huruf apa itu? Ini huruf P. Kita sekarang lanjut jadi warna merah. Kita tempelkan. Ini huruf U. Ini, dan kita lanjut huruf T berwarna biru. Kita tempelkan ya. Ini, dan sekarang lanjut huruf R. Kita warnai warna hijau. Masih ada. Ini sekarang huruf I. Berwarna
kedua. Dan ini yang ketiga. Selamat berkreasi di rumah ya teman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.